Viral aksi heroik bocah SD di Mojokerto melawan pegawai koperasi yang menjamret HP-nya. Dalam unggahan akun Instagram @andreli_48 terlihat kerumunan warga yang sedang menangkap pelaku. Dikutip dari tribunjateng.com, peristiwa itu terjadi di Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Terduga pelaku merupakan pegawai koperasi diduga merebut HP anak kecil yang sedang bermain game. Kemudian korban menendang sepeda motor pelaku hingga terjatuh dan menjadi bulan-bulanan warga. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.